Halo Sobat Hakuna, kembali lagi ke channel YouTube-nya Hakuna Motorsport. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke, kali ini kita kedatangan Panther LS. Ini mau pasang velg dan ban. Tadi juga sudah fitting velg, jadinya pasang pakai velg HSR Mid 08. Dan bannya pakai ban Forsium ATZ. Oke, jadi oke, seperti ini. Ini velg Mid 08 untuk PCD-nya PCD 6 1 39,7, dan bannya pakai ban Forsium ATZ. Oke, ini untuk ring 15 ya. Jadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini Mid 08 untuk PCD 6. Waduh, keren ya. Oke, ini nanti modelnya seperti model off-road gitu ya untuk Panther ini ya. Oke, coba kita lihat proses pencopotan dan pemasangan ban barunya. Ini tadi udah dicopot, jadi nggak usah dilihat. Jadi kita lihat proses pemasangan velg dan bannya seperti apa. Yuk tontonin terus, jangan sampai di skip-skip video ini bosku. Oke, ini proses pemasangan ban Forsium ATZ pada mobil Panther LS. Jadi banyak seperti ini. Ban Forsium 235/70 ring 15 Forsium ATZ. Dijamin produksinya masih produksi terbaru 2021. Oke. Pasan tinggal diisi nitrogen. Kita hidupin dulu. Setangin 35. Oke, set sudah di 35. Tinggal diisi aja. Oke, ini udah di set 35. Sekarang saya coba sendiri mengisi angin ya bosku. Sorry, lanjut. Dia mati bosku, mohon dimaklumi. Sudah lanjut. Sepertinya kayak lama saya ngisi angin ini. Skip aja dulu tuh, lanjut proses selanjutnya ya. Oke, kurang lebih gambarannya seperti ini. Di sini sudah saya beri keterangan ya. Untuk velgnya sendiri pakai Mid 08, HSR Mid 08 untuk ring 15 kali 7, untuk PCD-nya 6 kali 139, dan bannya sendiri kita pasang ban 235/70 ring 15 Forsium ATZ. Dijamin produksinya masih produksi terbaru. Di sini tertera 2021. Mau yang cari kebutuhan ban di Hakuna Motorsport, saya rekomendasikan di sini. Barangnya berkualitas, murah. Selain murah juga bisa dinego. Ada juga ban pada. Waduh, pada ekstrim ya. Ini juga baru semalam bannya baru datang, baru diturunin dari kontainernya. Jadi untuk memuaskan kebutuhan Sobat Hakuna tentunya ini. Oke, lanjut proses balancing ini ya untuk velg Mid dan ban Forsium ATZ. Jadi ini setelah proses balancing dipasang dulu kepada badan mobil ya tentunya. Kemudian untuk proses spuring. Oke, kita lihat proses
pemasangannya seperti apa pada badan mobil, kita lihat aja. Lanjut bosku. Oke, jadi ini proses pemasangan velg dan bannya pada Panther LR. Oke, gimana menurut sobat aku ini? Lihat dari sisi sebelah kanan, waduh, tampak gagah sekali ya. Lebih modelnya semi offroad. Waduh, keren. Dijamin produksinya untuk bannya sendiri 2021. Ini waktu itu ya. Belakangan 2021. Oke, lanjut. Ini proses naik untuk proses spuring. Oke, jangan lewatkan promo spuring di Hakuna Motorsport, hanya 100.000. Bisa pantau aja langsung ke toko kami, untuk alamatnya depan dealer Yamaha Sumbersari. Atau lebih tepatnya Jalan Ejen Panjaitan, Kebun Sari, Sumbersari, Jember. Oke, tahap test drive telah selesai pada Panther LS ini, pada sudah pasang itu ya, apa? Velg mid 08 ring 15 PCD 6139 dan bannya pakai ban Forcium AT Z ukuran 235/70 ring 15. Jamin produksinya masih produksi terbaru 2021 di Hakuna Motorsport. Sebentar bosku, ini soalnya di pinggir jalan saya belum dapat view yang bagus nih. Ntar ya, biar saya nyebrang aja. Lihat apa, lebih jelas aja. Oke, ini tampak bagian depan. Cukup keren dan cukup istimewa. Jadi kelihatan semi offroad ya. Kelihatan garang dikit. Oke, saya nyebrang dan kita bisa lihat view-nya. Seperti apa proses pemasangan ini? Gimana bosku? Waduh, istimewa sekali dan keren ya. Cakep lah. Nah, dari sini kita bisa zoom aja. Oke, ya zoom. Wah, gila. Tampilannya tambah garang, tambah gahar banget ini. Pakai ban Forcium ATZ ya. Jadi film ATZ ini seperti semi offroad gitu lah, kayak ban Accelera Omicron. Oke, kurang lebih seperti itu. Tontonin terus channel YouTube-nya Hakuna Motorsport. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, dan jangan lewatkan ya promo-promo menariknya di Hakuna Motorsport tentunya. Oke, ini cuaca lagi mendung. Mau hujan bosku. Lanjut ya, kurang lebih seperti itulah. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.